Kalau di BKT itu nggak ada grup khusus. Jadi grup ini buatan dari, Pihak yang sama juga. bukan, pihak penerima. Jadi kami itu nggak punya grup khusus yang emang dari BKT, enggak. Kami itu membuat sendiri untuk share informasi. SMS itu kadang lambat ya teman-teman, ya lambat kan. Jadi saya sosial cari media ya? Sosial media lebih cepat. Lihat aja Instagram, official Instagramnya Beasiswa Kaltim Tuntas itu ada. Tapi lebih cepat di Facebook ya, karena itu banyak yang ngikutin dan banyak yang ngasih info dari manapun kayak. Semisal dari officialnya tapi dari penerima awardee-nya juga banyak. Karena biasanya lambat, ada keterlambatan dari beasiswa Kaltim Tuntas karena banyak ya teman-teman. Jadi kita harap maklum. Apalagi juga ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Jadi kemarin untuk menerima dana ini agak lambat ya. Saya harus maklumin. Saya pengumuman Agustus, saya baru terima Oktober akhir. Soalnya bertahap teman-teman. Jadi misalkan hari pertama Bank Kaltim Tara dulu. Kedua biasanya BTN. Ketiga BRI, terakhir BNI. Jadi bertahap ya. Harus sabar. Jadi gini teman-teman, dalam menerima beasiswa itu jangan harap lebih dulu. Karena untuk menunggu dana itu emang cukup lama. Jadi teman-teman ya kan sama kan? Sama banget. Jadi juga sama bumi. Karena ini situasinya ya benar-benar. Gitu. Jadi teman-teman harus istilahnya menyiapkan dana darurat kayak gitu untuk sambil menunggu beasiswa ini cair kayak gitu. Istilahnya cair ya, dari tadi cair ya. Jadi jangan terlalu berharap lebih cepat gitu. Kapan ini keluarnya gitu? Padahal yang diurus kan gak cuma satu orang, gitu. ribuan. Orang. Maklum, harap maklum, dan juga uang itu ya emang harus di apa sih? Diteliti dengan benar-benar gitu lah. Itu uang negara kan? Uang negara kan, nggak boleh sembarangan kayak gitu. Kita harus ngerti gitu dari situ. Ya karena emang beasiswa itu kayak membantu banget sih bagi kita. Emang butuh. Jadi daftar. Harus daftar sih. Karena ini worth it banget teman-teman. Dan, dari segi nominal dan kepeluang. Itu presentasinya besar sih menurut saya. Apalagi kalau teman-teman ini terlihatnya itu bukan PD sih. Akademiknya bagus. Dan memang pantas. Dan memang ya. Pantas. PD aja dulu, saya aja PD kok. Walaupun ditolak. Ya itu. Ya, gitu. Saya tetap PD. Sensor. Itulah sensor. Dah.